Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas paket audio atau sound system untuk kebutuhan di gedung seperti rumah ibadah, masjid atau musola, pabrik, dan juga sekolah. Kebetulan beberapa waktu yang lalu, saya diminta kepala sekolah tempat saya mengajar untuk pengadaan perangkat sound system yang akan digunakan untuk keperluan upacara, panggilan, dan pengumuman-pengumuman. Setelah mencari-cari informasi di internet dan beberapa online shop, saya tertarik dengan sebuah penawaran produk paket sound system untuk masjid dengan harga tidak sampai 5 juta rupiah. Yang menurut saya dengan harga segitu dan produk-produk yang ditawarkan sudah sangat cukup memenuhi kebutuhan dan budget yang disediakan oleh sekolah. Bagi yang berminat dengan paket sound system ini, link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Berikut ini adalah produk-produk audio yang didapatkan di dalam paket penjualan tersebut. Sebuah powered mixer 4 channel mono ditambah satu stereo input merek Black Spider ML403 yang menurut spesifikasinya bertenaga 2x450 watt. Sepasang wall speaker Yamaha VS6 berdaya masing-masing maksimal 100 watt dengan impedansi 8 ohm. Dua buah speaker corong toa tipe ZH5025B low impedance 16 ohm masing-masing berkekuatan 25 watt. Kabel speaker sepanjang 60 meter. Clip-on condenser mikrofon tipe ECM8. Dan dynamic mikrofon Shure Beta58A replika dengan kualitas yang cukup baik. Berikut ini adalah hasil suara dari paket sound system ini. Gunakan headphone, headset ataupun earphone untuk hasil yang lebih maksimal agar lebih detail dalam mendengarkannya. Coba sound. Baru speaker bawah, toanya belum. Hubungkan dengan toa. Uji coba dengan suara. Tes sampai lapangan upacara kedengaran dengan jelas. Begini ya yang tepat. Siap. Gerak.
harus selalu taat mengikuti jejak langkahnya. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Udah pada mandi apa belum? Sudah. Kalau sekolah badannya bersih, pakaiannya bersih, sekolahnya bersih, belajarnya pun akan lebih semangat. Bapak mohon doanya dari kalian semua. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga jatuh kepada anakku Abizar Wahyu Prarista dengan total nilai 91,47. Silakan. Andrianti Kusuma dengan total nilai 96,38. Dari kelompok 4B. Allahu Akbar. Tepuk tangan kita semuanya, tepuk tangan yang meriah.